بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Perisai bagi sekalian mukallaf, tengok muka surat 157. Qala al-Tahawi rahimahullah wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nabghadu man yabghaduhum wa bighairil khair yadhkuruhum wa nabghadu man yabghaduhum wa bighairil khair yadhkuruhum. Dia kena habis situ baru lengkap ayat. Wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum din wa iman wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Tulis tajuk tepi tu, bab kewajipan mencintai sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi jangan duk main-main. Kita hari ni terperangkap dengan puak Syiah yang duduk maki sahabat Nabi siang dan malam. Terjemahan dia. Dan kasih oleh kamu, cintai oleh kamu akan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiya anhum jami'an. Ini kewajipan kita, kena kasih. Dan tiada berlebih-lebihan kita pada mengasihi atau mencintai seorang daripada mereka. Jangan melampau. Kalau melampau sangat cinta kepada sahabat, jadi Syiah pula. Dan tiada melepaskan diri oleh kami daripada seorang daripada mereka. Mana tabarrak? Maknanya kita tak kata kita berlepas diri. Maknanya berlepas diri ini maknanya tak campur dah, tak tahu dah dia tu. Mumu aku itu maknanya tabarrak. Dan benci, dan kami benci akan mereka yang benci akan mereka itu. Siapa-siapa benci kepada sahabat, maka wajib kita kena benci. Syiah, Rafidah dan mana-mana golongan yang benci sahabat, jangan duduk kawan dengan dia. Dan akan mereka yang menyebut mereka itu dengan lain daripada benda baik. Maknanya orang sebut sahabat tak baik, tinggalkan. Benci terus kita. Dan kami tidak menyebut akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan kebaikan. Dan bermula kasih akan sahabat Nabi itu adalah agama dan iman dan ihsan, berbuat kebajikan. Dan benci akan para sahabat radhiyallahu anhum adalah kufur dan nifaq dan tughyan, melampaui batas. Kita kata melampaui sakat. Kita ni kalau sakat ni Kelantan sakat. Batas sempadan. Syin, syarah dia kata apa? Menunjuki oleh pengarang, mana maksud musannif, siapa dia pengarang? At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi. Kena-kenal lah tuan kita asal tu. Dalam kitab kita ni ada matan, ada syarah, ada terjemahan. Menunjuki maknanya At-Tahawi rahimahullah ta'ala sebut kepada kita perkara ini untuk menolak akan sekalian Rafidah. Apa dia Rafidah ni? Sekejap, kita ada tarikh di bawah. Dan sekalian Nasibah. Jangan tulis ya, Nasibah. Kalau ya tu letak titik ba. Nasibah. Adapun Rafidah, tulis. Itu dia panggil definisi Rafidah. Gapo dia Rafidah ni? Siapa dia orangnya? Gimana Rafidah ni? Penyagak mana kau panggil? Mereka itu ialah satu kumpulan daripada Syiah negeri Kufah. Asalnya puak-puak ni duduk di Kufah, dia ni geng Syiah yang mencintai kepada Ahlul Bait. Dakwaan mereka lah, dia dakwa lagu tu. Dinamakan mereka itu dengan Rafidah sebab apa? Kerana mereka telah meninggalkan Zaid bin Ali. Zaid bin Ali ni cucu Nabi.
Pasal apa dia tinggal Zaid? Walaupun Zaid ni Ahlul Bait, cucu Nabi ni dipanggil Ahlul Bait. Mereka mendakwa mencintai Ahlul Bait. Ha, tengok Syiah ni dia main-main je. Ikut hak dia nak dia ambil. Kerana Zaid bin Ali radhiyallahu anhu melarang mereka itu daripada mencerca sahabat radhiyallahu anhu. Dia tak pakar lah. Walaupun Zaid ni Ahlul Bait, tapi dia kata tak boleh pakar sebab sebab larang mereka mencerca sahabat lain. Maka tatkala mengetahui mereka itu akan perkataan Zaid bin Ali bahawa Zaid kata aku tidak berlepas diri daripada Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, jadi Zaid kata aku ikut Abu Bakar dengan Umar, tidak berlepas diri, maknanya tidak tidak menarik, tidak apa ni, tidak membantah, tidak menarik sokongan itu. Maka mereka itu meninggalkan Zaid. Kemudian digunakan laqab. Laqab itu gelaran. Terjemahan dia laqab dengan makna gelaran pada tiap-tiap kumpulan yang melampaui daripada golongan Syiah, maka nama dia Rafidah. Golongan Syiah Rafidah ini mengharuskan mencerca para sahabat, bukan sekadar harus. Wajib lagi. Ibadat cerca sahabat. Dia boleh kata, dia boleh laknat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Aisyah. Itu ibadat bagi dia. Macam kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni buat-buat Syiah ni. Macam mana kita hari ni? Geng-geng Syiah ni sudah mengangkat kepala, mendabik dada kata orang, dia Syiah. Kerajaan Malaysia baru ni serempak semangat nak tangkap. Kononnya Syiah ni sekian-sekian. Bawa 10 dalil. Orang tu Syiah, tapi rupa-rupanya dalil grade B dia panggil. Peringkat menteri bercakap, kita duduk tunggu siapa grade A, siapa hari ni tak keluar-keluar, maka Syiah bermaharaja lela. Kita minta selamat dah. Anak-anak kita, keluarga kita daripada terjebak dengan ajaran sesat yang sangat sesat ini. Itu kumpulan yang pertama. Tanda. Makna Rafidah. Rafidah tu Syiah tu duduk di bawah Rafidah lah. Rafidah asal ceritanya kumpulan yang menolak Sayyidina Ali bin Zaid bin Ali. Sama juga dengan Mu'tazilah, golongan yang Wasil bin Atta' yang lari daripada halaqah ilmu Hasan Basri, maka jadi Mu'tazilah asal cerita, tapi sudah menjadi satu apa ni, satu kumpulan sampai hari ini berjalan terus. Orang Melayu pun ada juga mengaku dia Syiah dari ini. Adapun Nasibah, Nasibah mereka itu ialah satu kumpulan yang beribadat dengan bersangatan benci akan Sayyidina Ali. Ini terbalik pula. Puak-puak Syiah Rafidah melampau kepada Sayyidina Ali dan anak keluarga dia. Ini pula Nasibah ni pula terbalik, benci sangat pada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiya anhu. Tanda karramallahu wajhah tu ambil di mana? Ada orang kata Syiah juga ni karramallahu wajhah ni. Sebab bila dia kata oleh kerana Sayyidina Ali ni tak sembah berhala, tak pernah sembah berhala, maka Allah Taala muliakan muka dia. Berbeza dengan sahabat-sahabat lain yang mengatakan demikian. Itu ada satu pandangan yang mengatakan siapa dia kata karamallahu wajhah itu ambil daripada puak-puak Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali. Sahabat lain radhiyallahu anhu, tapi Ali karamallahu wajhah. Cuma ada kajian lain yang mengatakan tidak. Betul kata-kata karamallahu wajhah itu apabila golongan Nasibi, puak-puak Nawasi ini terlalu benci kepada Sayyidina Ali, maka dia kata qabbahallahu wajhahu. Allah Taala lalu puduh muka Ali. Jadi ahli sunnah ni tak mau. Ahli sunnah bila sebut Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan muka Ali. Sebab nak berlawan dengan buat-buat Nasibi yang menghuduhkan muka Sayyidina Ali. Jadi kita mesti, istilah-istilah yang digunakan pakai oleh ulama-ulama kita ni ada kadang-kadang kerana pertembungan aliran, maka dia guna. Diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Khalifah radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz bila dia tengok ramai khutabah pemimpin-pemimpin pada zaman dia tu duduk laknat orang tu orang ni, adalah masalah politik dia panggil. Maka dalam khutbah
khutbah Jumaat. Maka Sayyidina Umar Al-Aziz, dia tak khutbah yang kedua, baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba ila akhirih al-ayah. Tak jadi kesalahan, kita nak baca, kita baca, tak nak baca pun tak apa. Itu bukan rukun khutbah. Bukan rukun khutbah. Tapi Umar bin Aziz apabila tengok kecelaruan orang, maki orang tu hari ni, maka dia tukar, baca ayat ni, jangan baca ayat lain. Menyelesaikan masalah. Baik. Dan dinyamakan juga mereka itu dengan nawasib dan ahlun nasab, kerana mereka itu berseteru, bermusuh dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan an-nasab maknanya berseteru, bermusuh. Jadi anda sebut dah baru ni dalam cerita hari Ashura, kan? Hari Ashura ni ahli sunnah berpuasa, puak-puak Syiah Rafidah berduka cita di atas kematian Sayyidina Husain ibnu Ali. Sampai pukul tubuh merangkak di kubur Husain, itu semua ajaran sesat. Puak-puak Nasibi berpesta sebab seronok dengan kematian anak Ali. Jadi kita ada tiga kumpulan. Maka kita pada hari Ashura jangan masuk dua kumpulan ni. Puasa, jangan duduk kata surau nampak kita happy sangat. Nah, lah. Jadi kena beza di antara kita dengan mereka. Kena ada dua kumpulan, Rafidah dengan Nasibi. Adapun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita menjadi pegangan kita ini, iaitulah kita kasih akan sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebagai kasih yang sederhana. Maknanya tidak ulu, tidak melampau. Sampai mereka memuja-muja sahabat, tak ada. Kita sangat kasih, kita menghormati, kita membesarkan kedudukan para sahabat, tapi kita tidak puja sahabat, kita tidak melebih-lebih sebagaimana sebahagian daripada kumpulan Syiah yang memuja-muja keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lawan dengan lawan. Dia puja ni, dia maki sana bakal, kita pula jadi ta'assub, jadi apa ni, muja sana pula. Kita sayang, kita kasih, tapi di dalam keadaan la nufarrid, tidak melampau. Dan tidak berlebih-lebihan melampaui batasan sempadan yang diizinkan oleh syarak. Dan sesungguhnya Allah telah memuji semua para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan redha Allah daripada mereka itu. Sahabat-sahabat Nabi Allah redha. Karena itulah bila sebut nama sahabat kita kata apa? Radhiyallahu an. Allah Taala redha kepada mereka. Jadi sebahagian daripada kitab-kitab hari ini, biasanya dalam kitab tasawuf, bila sebut nama syekh-syekh dia, radhiyallahu anhu ataupun qaddasallahu sirrahu, macam mana kita boleh tahu orang ni diridai oleh Allah Azza wa Jalla? Tak ada hak untuk kita. Pasal itulah kita boleh kata rahimahullah, Allah Taala beri rahmat pada dia, kita doakan. Nah, itu istilah yang diguna pakai. Tapi nak maksud, dan menjanjikan akan mereka itu dengan balasan yang elok, yang comel, kerana firman Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آيات 100. Maksud dia, dan golongan yang telah terdahulu lagi yang terawal masuk Islam dari kalangan sahabat yang telah berhijrah meninggalkan tanah airnya, dan semua para sahabat yang telah memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang mengikut mereka itu dengan melakukan kebaikan, Allah telah redha kepada mereka, dan redha mereka itu kepada Allah. Allah redha, mereka redha, lagi redha. Dan telah mensediakan, Allah Taala sediakan, menyediakan bagi mereka itu akan syurga yang besar, yang berlari, tajri tahtal anhar, yang berlari di bawahnya beberapa sungai. Tulis, yang berlari di bawahnya beberapa sungai, yang mengalir di bawahnya. Bukannya dosa apa tu, kitab tu ada masalah, kita terjemah mengikut apa, yang tulis, yang mengalir
di bawahnya beberapa sungai, berkekalan mereka itu dalamnya selama-lama. Dan bermula demikian redha Allah Ta'ala, dan syurga itu kemenangan yang besar. Kalau kita dapat mencapai keredhaan Allah Ta'ala, kita dapat kemenangan yang cukup besar. Surah At-Taubah ayat 100. Dan dikendaki dengan as-sabiqun al-awwalun, orang sahabat-sahabat yang terawal. Siapa mereka? Iaitulah sekalian para sahabat yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sebelum mengalahkan negeri Mekah, sebelum pembukaan kota Mekah. Jadi kita tengok dalam marhalah Islam ni ada dua, tiga. Satu dia panggil sebelum hijrah, satu kumpulan. Satu lagi selepas hijrah, tetapi sebelum pembukaan kota Mekah. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya waktu Nabi dah dapat kemenangan besar masuk Islam. Tak sama dengan orang masuk Islam awal, waktu susah. Perjuangan kita lain. Nah, itu dia panggil macam kita inilah. Nah, anak-anak yang lahir di zaman kemenangan ni, dia tak tahu apa. Orang yang lahir sebelum dapat kemenangan dapat ni, orang duduk main tadah piyah. Nah, itu dia panggil perbezaan tu nampak. Jadi sahabat-sahabat yang masuk awal Islam, as-sabiqun al-awwalun itu. Dan kata qil lah, maknanya ada pandangan lah, ada setengah pandangan kata as-sabiqun al-awwalun tulis itu nombor dua. Kata qil tu kata dah sebenarnya, tapi dari istilah dalam kitab Jawi ni. Maknanya dan pandangan yang kedua, as-sabiqun al-awwalun itu siapa? Iaitulah mereka yang sempat solat dua kiblat. Orang yang sempat solat ke Baitul Maqdis, Kaabah, dan sempat pula balik pusing ke arah baik ke Kaabah. Berapa lama Nabi kita solat Baitul Maqdis? Duduk di Madinah di antara 16-17 bulan lebih kurang. Nabi sampai, Allah perintahkan Nabi supaya ada Baitul Maqdis. Nak ikut kiblat orang Yahudi kerana nak teka Yahudi. Nak kecek dia biar dekat dengan kita. Tapi makin hari makin kerah kepala, Nabi pun suka tengok, suka hadap kiblat ke arah Kaabah. Maka Allah perintahkan supaya qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul mihram, hadap muka Baitullah. Putus hubungan dengan Yahudi, itu cerita. Jadi ada pandangan yang kedua kata as-sabiqu tu ialah orang yang dapat sempat solat dua kiblat. Dan firman Allah Taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum rukkan sujada. Suratul Fath ayat 29 hingga ke akhir ayat lah. Artinya bermula Muhammad bin Abdullah itu adalah pesuruh Allah kepada sekalian jin dan manusia, dan mereka yang bersamanya daripada sekalian para sahabat, tegas mereka itu di atas orang-orang kafir. Maknanya asyidda'u alal kufar, tegas dengan orang kafir. Makna tegas di sini bukan makna ikut jumpa kafir tapas selalu sepak lah. Tegas dalam prinsip, dalam menjaga akidah, tegas. Orang kafir di sebelah rumah kita, tak ada masalah, kita boleh berkawan dengan dia. Boleh, ziarah menziarahi tidak menjadi masalah. Jangan salah faham, baca ayat ni pula tak boleh jumpa kafir, akan nak tumbuk lalu lah. Itu bukan, itu dia panggil pelampau agama lagu tu. Nah, jadi, asyidda' alal kufar bermakna mereka ni tegas terhadap orang kafir. Tak kena main-main dengan kita dalam agama, jangan. Ruhama ubainahum, lagi berkasih sayang antara sama-sama mereka. Sama-sama dia ruhama, berkasih sayang. Allahu Akbar. Melihat engkau akan mereka itu, engkau melihat mereka itu dalam saat selalu rokok dan sujud. Maknanya hijau orang ini duduk semayah. Itu dia panggil kelebihan para sahabat. Dan seterusnya ayat yang ketiga, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Sesungguhnya Allah Ta'ala redha
daripada sekalian orang yang sempurna imannya pada ketika mereka mengikat perjanjian mereka dengan engkau di Hudaibiyah di bawah pokok. Tanda. Pelajar-pelajar, cakap tu tamak terjemahan. Peristiwa ini berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Di mana? Di Hudaibiyah di Mekah. Surah Al-Fath ayat 18. Allah tengok ni. Dan mereka itu, bilangan mereka itu, orang yang ikat setia ni berapa ramai? 1400 orang. 1400 orang lebih. Bilangan yang buat ikat setia dengan Nabi di tahta sejarah 1400. Kalau baca dalam buku sejarah Mekah yang anda tulis tu, cari dalam tajuk masjid-masjid bersejarah. Kita akan tulis Masjid Hudaibiyah. Ada lagi lah cerita pelik. Waktu mereka duduk di Hudaibiyah, air tak ada, tak cukup air nak minum. Jadi air ketika itu keluar daripada tangan Nabi, air sikit jadi banyak. Kata di rawi hadis, kami 1000 orang lebih semuanya guna air itu belakang, minum, ambil wuduk, subhanallah. Itu dia panggil di antara air yang mulia, air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita nak ambil cerita sahabat ni, jangan duduk pergi cerita lain banyak tak habis. Mereka telah mengikat perjanjian untuk memerangi sekalian kaum kafir daripada Quraisy, dan mereka tidak akan lari sehingga mati. Ingat ni, mereka tidak akan lari sehingga mati. Mana cerita dia? Nak dengar kah? Nak. Bila Nabi kita sampai ke Mekah, Nabi kita duduk di Madinah 6 tahun. Masuk tahun ke-6, Nabi kita bermimpi masuk Mekah. Biasalah 6 tahun ni rindu juga nak tengok kampung dah. Nabi beritahu pada sahabat, "Oh, gembiralah pokok Muhajirin ni, nak ikut sekali, nak balik kampung." Nabi pakai ihram, bawa dia bawa unta, bawa kambing, hadiu dia panggil, nak sembelih lepas pada kita buka ihram nak sembelih Mekah. Sampai-sampai di Hudaibiyah, Quraisy tutup pintu, tak buka visa, tak bagi kota, tak boleh masuk. No entry. Nabi hantar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman ni orang yang tak ada masalah dia, orang baik, tak ada orang nak marah dia. Nabi kata Uthman pergi masuk Mekah, pergi berunding dengan Quraisy, minta kita nak masuk buat umrah, pakai ihram belakang. Jadi Sayyidina Uthman pergi masuk Mekah lama sikit, anak-anak ni pergi, orang ni pergi, jadi lambat balik ke Hudaibiyah. Dengar desa-desus, orang pakat dia tulis viral dalam Facebook zaman dia lah, bahawa Uthman telah dibunuh. Bila dengar khabar kata Uthman dibunuh, dia memang lambat balik pun, patut pergi berunding sekejap, petang balik, ni tak balik-balik. Maka Nabi panggil para sahabat yang ada, ikat setia bai'ah, kita tak akan balik kecuali kita tuntut darah Uthman. Semua ikat setia. Allah Ta'ala turun ayat Quran ni, laqad radiyallahu anhu, Allah Ta'ala reda kepada orang ikat setia dengan Nabi. 1400 orang sahabat, tapi orang ni lah yang dicerca oleh Syiah, yang mengatakan puak ni kafir, puak ni jahat. Agama apa itu? Allah Ta'ala turun dalam Quran kata reda, puak-puak mu kata kafir. Nah, ini dia panggil Syiah ni, orang panggil agama jahat, celupa mulut yang Allah Ta'ala denda dia pukul tubuh sendiri. Yalah ni. Jadi bila tengah duduk bai'ah setia, Uthman balik, selesai masalah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, adalah sedikit perbincangan di antara Khalid bin Walid dengan Abdul Rahman bin Auf. Kemudian biasalah sedikit orang panggil ada masalah, maka Nabi kita berpesan. Nabi kata apa? La tasubbu ashabi, la tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, sebahagian lafaznya ada dalam Bukhari. Maksud dianya,
jangan kamu maki, cerca akan seorang daripada sahabat aku. Nabi kita larang mencerca sahabat, jangan maki. Dan bahawasanya jikalau kamu membelanjakan seumpama bukit Uhud emas, Allahu Akbar. Nabi kata kalau sebuti bukit Uhud itu emas, kamu sedekah. Tulis pelajar-pelajar ni, bukit Uhud ni panjang dia 6 kilometer, ada hak lebar dia 1.5 kilometer lebar, tinggi dia. Jadi Nabi kata kalau mau ambil sebutah bukit Uhud itu emas, nascaya kamu dan kamu sedekah tidak sama dengan secupok sedekah yang diberi oleh para sahabat ataupun setengah cupok. Sahabat dulu beri sedekah secupok atau setengah cupok gandum sedekah, tak sama yang kita mari kemudian ni emas sebesar bukit Uhud. Enggak kita apa bersama bukan. Besar tai hidung pun tak ada emas. Dek cucu sahabat, la. Allahu akbar, walau qima bil hajar. Popok ni popok kena lontar dalam mulut mereka dengan batu. Sangat jahat kepada para sahabat. Jangan. Jadi hari ni di kawasan kita ni ramai dah istihar, naik kepala dah. Dan di Indonesia sudah ada channel khas dengan bahasa Melayu, Syiah Indonesia. Ingat mai? Kalau tulis channel, saya malah nak istihar sini. Sudah ada. Dia tulis surat kepada Jenderal Pertua Agong Syiah Malaysia. Dia ni ada banyak ribu, ratus ribu dah ada sini. Dia dakwa lah, nak saya nampak besar angka. Minta Jenderal Pertua Agong tarik balik dia punya fatwa Malaysia kebangsaan, ia mengatakan Syiah sesat. Suruh tarik balik, tak sesat. Salah seorang nama yang disebut dalam itu, yang dibawa direpot pada yang Tuan Agong, Abu Anas Madani. Dia kata Abu Anas ni berpaham nawasib sebab tidak jadi Syiah. Nawasib kena siapa ni? Orang benci kepada Sayyidina Ali dan anak cucu dia. Tengok ni. Punyalah Allah Ta'ala lah berhidayah ke apa-apa ni. Dia tulis surat, sebut nama. Di antara nama yang dia sebut nama, nama Abu Anas. Berat, menyakit. Baik. Tanda itu, hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Tulis, hadis riwayat Imam Muslim mana hadis sahih. Dan daripada Ibnu Abbas, hadis lain pula. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, jangan kamu maki akan sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya berdiri seorang mereka itu ketika yakni berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada amal ibadat kamu 40 tahun. Sahabat sekali solat dengan Nabi lebih baik daripada kita solat di masjid di kapur kita ni 40 tahun. Ha, nak kata ini kelebihan, kata Ibnu Abbas. Asar ini diriwayat oleh Ibnu Battah dengan sanad yang sahih. Ada pula riwayat Waqi', riwayat lain pula dia kata apa? Riwayat lain kata, lebih baik daripada ibadat seorang kamu sepanjang umur. Allahu Akbar. Itu daripada kata-kata Ibnu Abbas lagi. Nukilan ini ada dalam kitab Syarah Ibnu Abil Is, Mukharrajna. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah, artinya tidak masuk syurga seorang yang telah mengikat perjanjian ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok di Hudaybiyah. Hadis ini dalam Muslim. Tidak masuk dalam neraka. Kita kata apa tadi? La yadkhulun nar. Maaf ni. La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta sejarah. Tidak masuk ke dalam api neraka seorang yang mengikat perjanjian. Bay'ah dia panggil di bawah pokok kayu di Hudaybiyah. Hadis Nabi kata bertepatan dengan ayat Quran la apa ni? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Kena molek dua tu.
tamaklah kita dari sudut ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kedudukan para sahabat dan larangan daripada mencerca mereka. Kita pergi kepada tajuk yang kedua, tanda. Tidak melampau di dalam mencintai sahabat. La nufarrid. Mana kita tidak melampau, tidak gulu. Ekstrim sangat atau dia panggil fanatik. Siapa mereka tak tahu apa. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah ta'ala, pengarang kata apa tadi? Wala nufarratu fi hubbi ahadim minhum. Nah, tanda. Kita tidak berlebih-lebihan dalam mengasihi seseorang daripada mereka. Kita tidak lebih mengasihi mereka. Artinya, kami mengasihi akan sekalian para sahabat radhiyallahu anhum dengan kasih yang sederhana. Tidak melampaui batasan yang diharuskan oleh syarak. Syiah ni, anak cucu Sayyidina Ali ni, dia panggil tarah maksum. Awak nama maksum? Maksum ni maknanya tak ada dosa. Itu tarah dia. Bahkan imam dia ni, imam 12 dia ni, tahu segala benda gaib. Tahulah. Ingat dalam itu daurah kita bawah ni sudah ada kan? Tahu benda gaib. Yang melampau gulatul rafidah, yang melampau rafidah, Ali itu Tuhan. Oh, lagi berat, lagi parah. Sebab mereka mentaklihkan Ali radhiyallahu anhu. Bila Zainal Ali dengar cerita ni, dia panggil puak ni suruh taubat. Taubat? Tak mau taubat. Tak taubat aku bakar mu. Dia kata betul. Hak-hak apa ni mengazabkan orang dengan api ni Tuhan. Betul sungguh Ali Tuhan. Nak kata apa dia? Dia tu sesak mari. Mati mati. Dia kira syahid. Puak-puak ada pukul tubuh tu ingat tak sakit ke? Kita tengok puak Allahu Akbar. Kan? Tu puak. Ibadat bagi dia tu. La haula wala quwata illa billah. Dia tipu di puak-puak ayat tu syaitan. Bukan ayat Allah. Tengok. Seperti melampau akan kasih golongan Syiah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka bermula mereka itu puak yang melampau. Mereka kasih akan Sayyidina Ali dan berkata mereka itu. Ini pandangan akidah puak-puak Syiah, dia kata apa? Ali radhiyallahu anhu adalah khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Ali khalifah. Bukan Abu Bakar dan bukan Umar radhiyallahu anhu. Pasal tu dia berdendam. Dia sumpah Abu Bakar dengan Umar ni sebab dia kata dua khalifah ni telah merampas hak Sayyidina hak Ali. Patut hak Ali. Itu Syiah hak biasa. Syiah hak orang panggil Syiah tu hak Rafidah. Tapi Syiah hak melampau sangat, hak lebih berat lagi. Dia kata Jibril mari nak wi wahyu ke Ali, jumpa dengan Nabi, tukar orang jadi nabilah Nabi. Tengok. Dengar cerita pun ni tak ikat geling kepala gitu, sakit tekak. Pelik-pelik dia punya pahaman. Dan bahawasanya tidak berlebih-lebihan, tidak melampau kasih sayang ahlus sunnah itu akan seseorang daripada sahabat Nabi, kerana berlebih-lebihan melampau itu daripada pekerjaan Yahudi dan Nasara, dan Allah Ta'ala larang daripadanya. Tengok. Sahabat Nabi kita tak boleh melampau. Tak boleh hulu sangat. Pasal itulah, golongan Syiah ni dia melampau. Hari ni dia panggil naz'ah. Naz'ah ni maknanya tarikan. Syiah ni melampau kepada anak cucu Nabi ni, kadang-kadang terjebak juga kepada sebahagian daripada pengikut ahli sunnah apabila mereka ni melampau memuja kepada keturunan-keturunan Nabi yang mari. Siapa mereka cium tangan, cium kaki. Cium tangan itu biasalah, cium kaki pun ada. Sujud pun ada. Gi cium kubur lagi. Allahu Akbar. Ini semua ni perbuatan-perbuatan tidak duduk dalam kelompok ahli sunnah perbuatan tersebut. Firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Artinya, wahai sekalian orang yang punya kitab Taurat dan Injil, jangan berlebih-lebihan dan jangan melampau kamu dalam agama kamu. Jangan melampau dalam agama. Pasal itulah kita hari ini kalau orang melampau sangat, masalah. Suratul Nisa ayat 71. Jadi kita Allah, Islam ni ajar sederhana. Apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan kita, itulah pegangan kita. Itu orang panggil isu yang ketiga yang dibincangkan dalam kitab ni. Tengok pelajar. Tulis nombor 3 situ.
wala natabarra'u min ahadim minhum, wala natabarra'u min ahadim minhum, dan kita tidak berlepas diri daripada seseorang daripada sahabat. Kata mana masuk berlepas diri, maknanya kita tak suka kau ni. Kita kata gini, contohnya pajak-pajak hidup ni, ustaz ada 20 orang sini, semua ustaz kami sayang kecuali seorang yang tak sayang. Itu dipanggil berlepas diri, mana tak mau ikut orang tersorang. Jadi kita tidak berlepas diri daripada mana-mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Artinya mazhab ahlus sunnah, mazhab kita ahlus sunnah, dituntut supaya kita kasih kepada semua sahabat Nabi, dan tidak harus bahawa berlepas diri kita daripada seorang daripada mereka, kerana sekalian mereka itu sebaik-baik umat. Jadi sebaik-baik umat, iaitulah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian mereka itu telah berjasa daripada meninggikan agama dan memajukannya. Istimewa lagi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan menyalahi golongan Rafidah, maka pada sisi mereka la wala illa bibara. Ini pelik sikit istilah dia ni, la wala illa bibara. Apa maksud dia? Artinya tidak menolong akan ahlul bait, melainkan orang yang mesti melepas diri daripada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jadi kat gini, la wala illa bibara, kamu kalau betul-betul sayang kepada ahlul bait, mesti benci kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Selagi kamu boleh bertoleransi, boleh terima Abu Bakar dengan Umar, maka kamu bukan pencinta ahlul bait. Pasal itulah Syiah kata kita ni nawasibi, pokok nawasib, sebab kita sayang kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, walaupun kita sayang kepada Sayyidina Ali, tapi kesayangan mu itu tak sempurna. Mu masih lagi tidak berlepas diri daripada Abu Bakar dengan Umar. Ya, ini akidah dia. Maka ahlus sunnah wal jamaah menolong akan sekalian sahabat radhiyallahu anhu, mana kita membela para sahabat dan menempatkan mereka pada sekalian pangkat mereka itu dengan adil, tidak dengan hawa nafsu. Tidak dengan hawa nafsu. Tulis satu cerita ni. Bila qila, orang pergi tanya Yahudi, Yahudi, siapa dia ke orang yang terbaik di dalam agama kamu? Yahudi kata apa? Ashabu Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa. Dia ni lah orang paling baik sekalinya, mungkin sahabat dengan Nabi. Waqila lin Nasara, popok Nasara, popok Kristian, siapa ke orang yang baik di kalangan agama kamu? Qala ashabu Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa, Hawariyun. Bila ditanya si Rafidah mulut celupa ni, siapa dia ke orang yang paling jahat di kalangan kamu? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya, Rafidah ni lebih jahat perangai dia daripada Yahudi dengan Nasara. Yahudi iktiraf sahabat-sahabat Nabi Musa, Nasara iktiraf sahabat Nabi Isa, puak-puak Syiah ni tak ada sahabat Nabi, jadi huduh berlaku kecuali beberapa orang saja. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita duduk sini, kita belajar, duduk belajar sini 10 tahun duduk ngaji, 5 tahun belajar, 5 tahun tiba-tiba dia balik na'uzubillah, jadi orang panggil pala puak-puak, jadi pala jahat, orang kata siapa dia sahabat salah, mesti jadi kata, oh ustaz-ustaz pondok ni tak betul ngajar budak ni, klik jadi samsing, jadi gapo. Kita sama juga, bila kita kata semua sahabat jahat belaka kecuali beberapa orang saja, bermakna Nabi telah gagal mendidik para sahabat. Dia kena naik ke atas. Jadi seolah-olah kita mencerca Nabi sendiri sebab Nabi tak pandai jaga sahabat. Allahu akbar. Jadi pelik ni, puak-puak Syiah ni melampau pelik-pelik ni panggil. Dan berkata daripada apa ni, diriwayatkan daripada salaf, setengah daripada mereka itu iaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Al-Hasan Al-Basri. Abu Sa'id itu sahabat, Al-Hasan Al-Basri daripada tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, berbaris pelajar Ibrahim An-Nakhai dan Ad-Dhahhak, semua tu dia kalangan ulama salaf. Dia kata apa? Asy-syahadatu bid'atun wal bara'atu bid'atun. Asy-syahadatu bid'atun wal bara'atu bid'atun. Apa ayatnya? Artinya
Siapa yang bersaksi atas seorang yang tertentu bahawa dia daripada ahli neraka, atau bahawa ia kafir dengan ketiadaan mengetahui apa yang kesudahannya baginya daripada iman atau kufur, itu mana orang itu orang ahli bid'ah, mana orang yang mereka-reka dalam agama. Dan ataupun wal bara'atu, dan makna bara'ah itu melepas diri oleh seorang daripada setengah sahabat Nabi dan ketiadaan menolak akan dia, seperti Rafidah berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar, dan adalah keduanya, artinya syahadah dan bara'ah daripada segala pekerjaan yang direka-reka dan diada-adakan pada agama. Jadi siapa dia saksi, dengar ni, siapa dia bersaksi, orang ni ahli neraka, orang ni dalam neraka, maka orang itu ahli bid'ah nama dia. Macam puak Rafidah, kapi saya nak Abu Bakar, Umar, Aisyah, bukan sekak tak baik, sebab mereka kufur. Ini masalah. Maka dia ahli bid'ah. Wal bara'atu, orang yang kata Syiah tak berlepas diri juga dengan para sahabat, orang ini juga bid'ah. Dua-duanya sesat belaka. Nah, jangan duduk dekat dengan dia. Tengok nombor 4 tanda dalam matan kita tu. Yang keempat dia kata apa? Wa nabghadu man yabghaduhum wa bighairil khair yazkuruhum. Dan bermula kasih akan mereka itu. Nabghadu. Bermula kasih akan mereka itu. Yang ke bawah dah. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Dan bermula kasih akan para sahabat itu agama, termasuk dalam pekerjaan agama, dan beriman dan berbuat kebajikan kepada para sahabat itu agama. Kerana kasih akan mereka itu diperintah oleh syarak, dan tiap-tiap iman, tiap-tiap yang diperintah oleh syarak itu pekerjaan agama lah nama dia, dan iman atau menyempurnakan iman dan kebajikan. Dan hanya sahaja bahasa lama gitulah maksud dianya. Dan definisi iman macam tadi berlaku mengikut mazhab Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, majoriti ulama dan sekian ulama ahlul hadis, bahawa iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, mengaku dengan lidah, dan beramal dengan anggota. Jadi majoriti ulama kata iman mesti ada tiga komponen: kata dengan lidah, percaya dengan hati, beramal dengan anggota. Itu nama definisi iman. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata apa, iman itu mengaku dengan lidah dan membenar dengan hati, tak masuk beramal dengan anggota. Nah, jadi nampak kalaulah kita tengok secara zahirnya, nampak macam ada percanggahan di antara Imam Abu Hanifah dengan majoriti ulama yang lain. Maka ada padanya iskal. Iskal tu maknanya kemuskilan lah, ada benda yang muskil, yang tak jelas. Kerana kasih itu bukan membenarkan dengan hati. Jadi tiada termasuknya dalam beriman dengan iman. Tak termasuk dalam orang yang beriman bernama iman. Dan dijawab daripadanya bahawa mengenaki dengan iman itu ialah yang sempurna iman, bukan juzuk iman. Itu ada tempat lain perbahasan, bukan di sini. Kalau kita nak bahas di antara pandangan Imam Abu Hanifah dengan jumhur, bila berbahas-bahas lama-lama dia pergi sama juga. Cuma jumhur bagi tiga. Iman mesti ada tasdik, tak buat nota tapi tasdik, kata dengan lidah, dan amal dengan anggota. Imam Abu Hanifah dia letak dua aja. Kata dengan lidah, tasdik dengan hati. Amal dia tak sebut. Tetapi secara realiti dari sudut amalinya, kalau orang dah beriman, dah kata dengan lidah, dah tasdik dengan hati, padahal tak semayah. Betul tak betul? Tak betul. Ha, tapi kita tidak definisikan solat itu sebagai iman, sebab dia min lawazimil iman. Ha, banyak payah pula dia perbahasan dia tu. Tak apalah, yang pentingnya Imam Abu Hanifah ni Imam Ahli Sunnah, perbahasan tentang juz'iyah itu benda kecil. Benda yang telah dibahaskan oleh para ulama. Kita pun nak lagu itulah sebenarnya. Dia orang panggil perbincangan dan perbahasan secara sihat, bukan perbahasan secara mai tuduh-tuduh, mai kata-kata, tidak. Nah, kena pelajar-pelajar kita kena belajar. Ini dia panggil memahami isu dengan cara baik, maka kita akan luas dada kita, pemikiran kita pun tidak terlalu jumuk, terlalu ketat dalam
benda-benda yang menjadi khilaf para ulama. Yang terakhir, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, dan benci akan mereka itu, siapa dia mereka itu? Benci akan para sahabat itu kufur, nifaq dan tughyan. Melampaui zakat, maknanya melampaui batas. Orang tak molek melampaui batas ni. Artinya kufur amal bukan kufur i'tiqadi. Kita ingat kufur ni ada dua kategori. Satu dia panggil kafir yang mengeluarkan daripada agama. Itu dia panggil kufur i'tiqad. Kalau kufur amali tak keluar daripada iman, tak keluar daripada Islam. Kalau mati boleh dikebumikan di kubur orang Islam. Seperti ni di bawah ni ada huraian. Ataupun dipanggil kufur majazi. Perkataan kufur itu dipinjam saja. Bukan kufur hakiki. Kerana kufur hakiki itu iaitulah mengeluarkan ia akan orang yang bersifat dengan dia daripada agama Islam. Demikian juga nifak. Nifak itu dikendalikan dengan nifak amali. Seperti nifak yang disebut dalam hadis, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu tiga. Bila dia bercakap bohong, bila dia berjanji dusta, bila dia apa ni, diberi amanah dia khianat. Baik. Adakah orang bercakap dusta kita kata kafir? Orang bercakap dusta kafir? Tak kafir, tapi maksiat. Itu dia panggil munafik amali. Kalau munafik i'tiqad itu kafir. Nah, ini perbahasan secara agak dakik lah, agak teliti, kita perlu kena ingat. Dan bermula makna nifaq amali ialah pekerjaan itu seperti pekerjaan munafik pada pihak menzahirkan akan yang menyalahi yang di dalam hatinya. Itu munafik maknanya zahir lain, dalam hati lain. Adapun nifaq i'tiqadi ialah menzahirkan iman dan menyembunyikan kufur di dalam hatinya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.